Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam cedor dari CVA Sodor. Oke, kemarin kelupaan soalnya lagi promo yang gede-gedean, ngatur juga kiriman yang alhamdulillah rezekinya banyak melimpah ya teman-teman. Nah, kita kemarin kelupaan undi giveaway-nya. Nah, jadi sekarang kita mau undi giveaway di hari Selasa ya teman-teman. Mantap banget, kelupaan, beneran kelupaan ya teman-teman. Jadi ini kita mau undi dulu untuk giveaway kali ini. Oke, langsung aja kita udah masukkan linknya. Ya, kita agak percepat soalnya biar teman-teman nunggunya agak lama ya teman-teman. Oke. Udah masukkan linknya. Tembus berapa ratus komen. Nah, nanti kita hadiahnya apa ya teman-teman. Nah, mantap banget. Oke, tembusnya ini komennya cukup 243 saja, kurang jadinya nah berapa puluh, hanya nanti bisa 300, kurang dikit lagi teman-teman. Nah, kita jadinya undinya hari ini teleskop. Nah, kita undi teleskop ya, dapat teleskop Gamo. Siapakah pemenangnya? Oke, oke, pemenangnya udah ketemu teman-teman. Pemenangnya adalah Arman Paramata. Nah, channelnya namanya Arman Paramata. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Semoga semua kru CVA Sodor diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, bos Arman Paramata, langsung hubungi nomor admin saya, admin 123. Nah, kita tunggu 3 jam. Kalau udah ada balasan, kita nyatakan hangus, kita undi minggu depannya lagi. Oke, bos Arman Paramata, kita tunggu 3 jam, dimulai dari sekarang. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia pengkhianat yang ketiga orang. Nah, Raja Fir'aun dari tiga orang ini dari mana sajakah? Mohon maaf ya, untuk yang wilayah-wilayah yang saya sebutkan, mohon maaf, tidak semua orang ada seperti ini, hanya salah satu ya dari wilayah kalian ya, harap dimaklumi. Entah itu orang yang suka ngerjain orang, mudah-mudahan diberi balasan dan juga karmanya cepat sampai ke orang itu. Oke, yang pertama ini atas nama Yupri Mulyadi Kisek yang ada di Kupang, NTT. Ini mantep banget, NTT Kupang. Nah, Kupang itu entah salah atau NTT atau yang mana ya. Nah, pokoknya ada di Kupang ini. Nah, bayarnya COD sebesar nilainya ini sampai 3.300. mantep banget ini, bolak-balik ongkirnya kita yang tanggung. Oke sekali buat bos Yupri, barang Anda gak dibayar. Oke, terima kasih atas kerjaan dan juga prank dari bos Yupri yang ada di Kupang. Mantep banget ini ya. Oke sekali. Yang ketiga ini dari, nah ini orangnya yang alasan mau diambil ya teman-teman. Nah, yang prosesnya agak lama orang ini. Nah, ini dari Kabupaten Purwakarta atas nama Rival Maulana. Nah, ini katanya, "Ya mas, nanti saya ambil tapi nomor saya habis itu diblokir, gak ada kejelasan lagi." Kasihan kurirnya ini teman-teman, dia udah bolak-balik ke rumahnya, ternyata rumahnya udah pindah katanya, dari ditelusuri sampai RT-nya itu katanya orangnya udah pindah. Nah, ini atas nama Rival Maulana, nilai COD-nya ini besar banget ini, soalnya pakai pompa. Ini Rinjani ini senapannya yang free ongkir, free pompa dengan harga 4.600. Nah, ini Mas Rival Maulana ini, kalau memang gak niat beli, gak usah WA saya ya Mas, gak usah pesan-pesan barang, beneran udah kita kirim sampai sana, di prank lagi. Oke, ini dia dari Kabupaten Purwakarta, Jawa sendiri, Jawa Barat, ada Kabupaten Mempawah, ada juga Kota Kupang. Oke, ketiga Raja Fir'aun kita di hari ini. Terima kasih yang sudah ngeprank kali ini. Semoga karma
cepat sampai pada diri Anda. Bye-bye. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan merekomendasikan buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin PCP Predator OD38. Nah ini ada dua unit senapan angin PCP Predator OD38 ya teman-teman. Mantap banget, ini ada Predator Monolet dan juga ada Predator OD38. Oke, sebelum saya jelaskan, tadi kalian udah lihat sendiri kan, ada beberapa Raja Fir'aun yang mengkhianati lagi ya teman-teman, barang sampai gak dibayar. Wah, udah sering seperti itu ya teman-teman, dimohon untuk kesadarannya teman-teman, kita sepil. Nah biar pada sadar ya, kalau kita udah ngirim barang itu benar-benar kita kirim, bukan kita PHP-in. Tapi yang bikin PHP, bikin kita marah dan juga bikin kecewa itu kalian sendiri ya teman-teman. Barang pasti kita kirim, udah kita ringankan, bisa bayar COD bayar tempat tanpa DP. Nah tanpa DP teman-teman, syaratnya cukup gampang, foto KTP saja. Entah itu foto KTP-nya orang lain, kita ndak tahu ya teman-teman, yang dikirim sampai sana gak dibayar, seperti itu. Pasti selalu nomor saya diblokir kalau udah sampai. Nah seperti tadi ada tiga, nah tadi dari wilayah mana-mana saja udah saya sebutkan. Nah itu dia Raja Fir'aun terbaru, ada tiga orang, kemarin ada lima orang lebih ya. Nah itu Raja Fir'aun lagi, nah sekarang ada Raja Fir'aun lagi. Oke mantap banget. Oke ya, kita move on saja ya teman-teman, semoga yang berbuat seperti itu mudah-mudahan diberi kesadaran dan juga dibalas oleh Allah setimpal mungkin. Dan ya seperti itulah, mudah-mudahan cepat sadar, cepat bertobat ya teman-teman. Oke langsung saja kita bahas unit saja yang ada di depan saya ini, yaitu ada dua unit senapan angin Predator OD38, tentunya mereknya semuanya pakai merek Malabar. Nah yang pertama ini dia yang pakai chamber tumpuk. Nah ini yang membedakan dari satunya, yaitu dia chambernya masih menggunakan chamber tumpuk. Nah untuk chamber tumpuknya ini menggunakan bahan dari Durel seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantep banget ya. Oke sekali ini untuk unit senapan ini PCP Predator OD38. Untuk tabungnya sama-sama menggunakan tabung Durel, tabung OD38. Yang bikin membedakan dari bocap yaitu adalah dari segi jumlah tembakannya ya teman-teman, kalau jumlah tembakannya memang lebih banyak dari bocap. Nah untuk jumlah tembakannya memang banyak bocap daripada yang pakai tabung OD38 ini. Untuk tabung OD38 ini, kalau setelan paling irit dia bisa 40-50 kali itu paling banyak ya teman-teman. Kalau untuk full power dia hanya bisa 20-30 kali, itu untuk Predator OD38 seperti ini teman-teman, mantap banget. Oke sekali. Dan untuk unit senapan PCP Predator OD38 ini, nah ini udah bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot juga ya teman-teman, mantap banget. Ini tarikannya udah pakai tarikan seat lever ini loh, suaranya teman-teman benar, masih ngunci tahu gimana ini. Nah mantep banget, suaranya keras sekali teman-teman. Jadi memang rekomendasi banget untuk PCP Predator OD38 ini, cocok sekali buat big game. Memang untuk kode OD38 seperti ini, apalagi chambernya tumpuk, nah di dalam sini langsung ada selang transfer, jadi anginnya gak dikelola dulu kayak yang monolet. Kalau monolet itu anginnya, ruang ledaknya di dalam itu agak besar, jadi anginnya bisa lebih stabil. Kalau yang OD38 chamber tumpuk, anginnya memang gak stabil. Nah, ini cocoknya buat big game, buat berburu hama babi untuk Predator OD38 ini. Oke sekali ya teman-teman. Untuk jarak idealnya ini bisa jarak 40-50 meter, lebih 50-60 meter ya teman-teman. Soalnya untuk larasnya ini menggunakan laras dari laras H2S, mantep banget. Panjangnya kurang lebih 60 cm meter, larasnya menggunakan OD13 alur 12, panjangnya 60 cm, laras H2S, super mantap sekali ya teman-teman. Untuk di luar laras pun juga
untuk di luar laras sudah dilapisi dengan serobong ya teman-teman, serobong OD19. Nah ini sudah dilapisi dengan serobong OD19, mantep banget, serobongnya warna merah juga, oke sekali. Di depan sini pun juga sudah ada, ini dia muzzle alias penutup laras atau pengganti peredam. Kalau pengen suaranya keras ini bisa dipasang, kalau pengen suaranya senyap nanti bisa dipasangkan peredam, nanti kalian dapat bonus peredam, peredam OD38, peredam super senyap ya teman-teman. Udah kita setel dari sini, udah kita tes dari sini juga, magazine pun seperti itu teman-teman, magazine udah kita setel dari sini. Emang kalau magazine bonus ya ada kalanya ada macet, kalau yang pengen no macet-macet tambah 100.000 kalian dapat magazine CNC yang tanpa macet-macet, lebih presisi, pembuatannya lebih bagus. Kalau magazine bonus ya memang magazine yang murah-murah ya teman-teman, jadi memang ada kalanya magazinnya macet. Semua udah kita setel dari sini, tapi sampai sana ada yang macet ya harap maklum, soalnya magazine bonus magazine murah. Kalau pengen bagus tambah 100.000 kalian dapat magazine CNC, seperti itu teman-teman. Oke, untuk varian rasnya ini yang terbaru ya teman-teman, varian rasnya di depan sini pun juga bisa dipasangin laser. Nah di belakang sini juga bisa, mantep banget, di samping-samping sini pun juga bisa dipasang laser. Ini bukan hanya variasi tapi ada fungsinya, ada rel-relnya ini di sini ya teman-teman. Dan di bawah sini pun juga ada, ini dia rel untuk pemasangan bipod pun juga bisa, mantep banget. Oke, untuk tabungnya ya teman-teman, ini tabung Durel, tabung OD38, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI, jangan diisi lebih dan juga jangan sampai kurang ya teman-teman. Untuk kapasitas aman anginnya, mengapa kok gak boleh lebih, soalnya di dalam sini itu yang buat nahan kapasitas anginnya itu seal. Nah seal itu terbuat dari karet, ada masanya dia akan robek kalau gak mampu menampung kapasitas angin yang melebihi batas. Jadi biar sealnya awet di dalam sini, kalian bisa isi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini itu awet ya teman-teman. Untuk resiko meledaknya bukan, nah untuk meledaknya kalian ini aman ya teman-teman, soalnya pakai tabungnya, pakai tabung Durel, seperti itu. Untuk manometer biar kalian bisa lihat kapasitas angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, nah ini di sini untuk melihat manometernya di depan ya teman-teman. Jadi kalau habis nembak usahakan minimal disisakan sampai 1500 cc, jangan ditembakkan lagi ya teman-teman, nanti terjadi bocor kalau sampai 0. Nah jadi biar amannya saja sampai 1500 PSI saja, seperti itu, jangan sampai 0 ya teman-teman, hanya sampai 1500 PSI saja, seperti itu, nanti biar untuk ngisi anginnya jadi lebih gampang, seperti itu. Oke, untuk popornya ini belum pakai popor lipat ya teman-teman, ini popornya masih menggunakan popor CTR, popor maju dan mundur, mantep banget. Setelan powernya pun ada di luar. Nah kalau pengen di game biar powernya mantap bisa diputar ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit anginnya diputar ke sebelah kiri, seperti itu teman-teman. Oke sekali. Dan untuk triggernya ini udah bisa trigger match ya teman-teman, triggernya udah pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau diarahkan ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi, mantap sekali. Cancel kokang pun juga ada, cancel kokang ada di sebelah kanan ya teman-teman. Ini pernya bukan per Mizumi, tapi ini pernya keras sekali seperti Mizumi teman-teman, mantap sekali. Ini powernya juga mantap sekali, joss, oke sekali ya teman-teman. Untuk hand gripnya pun juga pakai hand grip ori karet, mantap sekali. Dan di bawah sini pun juga udah ada pegangannya dari rush juga, oke sekali. Ini pokoknya mantap banget buat berburu bikin, buat berburu hama babi, ini oke sekali untuk unit senapan angin Predator OD38.
Oke, mantap banget untuk yang pertama ini unit senapan angin Predator TT-8 chamber tumpuk. Untuk harga promo di September Big Sale ini menjelang akhir bulan memperingati hari G30 SPKI ya teman-teman, mantap banget ya. Oke, untuk harganya ini kita bandrol di harga Rp3.500.000. Nanti ada 3 pilihan bonus, ada senapan angin uklik, ada pompa HMS ukuran 4000 PSI, ada juga teleskop gamo ukuran 39x40 yang ditambah bipod atau tripod. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari ketiga bonus itu. Nanti ada bonus tambahan lagi seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Untuk pilihan bonusnya yang tiga tadi ya teman-teman, bukan semuanya. Nah, pilih salah satu, ada uklik, ada pompa, ada juga teleskop. Kalian bisa pilih salah satu dari tiga pilihan tersebut seperti itu. Oke, untuk free ongkirnya kecuali tiga wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap banget yang chamber tumpuk, harganya cukup Rp3.500.000. yang rekomendasi yang kedua, nah ini yang paling sering ditanyakan teman-teman, yaitu adalah yang PCP Predator T38 pakai chamber monoled. Nah, mantap banget ya teman-teman, ini pakai chambernya, pakai chamber monoled. Mantap banget yang membedakan itu dari segi chambernya. Kalau chamber monoled agak lebih besar chambernya, makanya memang agak lebih irit untuk anginnya, bisa lebih banyak jumlah tembakannya kalau pakai chamber monoled. Soalnya chamber monoled ruang ledaknya lebih besar, jadi dia anginnya tidak mudah gimana ya, ubah ya teman-teman, memang agak kondusif, jadi stabil anginnya kalau pakai chamber monoled seperti itu teman-teman. Bedanya hanya di chambernya saja, chambernya udah monoled, kalau yang tadi chambernya chamber tumpuk. Untuk larasnya sama, menggunakan laras dari H2S, panjangnya 60 cm. Mantap banget ya teman-teman, OD13, alurnya pakai alur 12. Mantap banget. Untuk pelurunya yang cocok semuanya pakai Hercules, jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Mantap sekali seperti itu teman-teman. Oke, yang pakai chamber monoled ini tabungnya pakai tabung dural juga OD38, kapasitas aman anginnya sama 2700-2800 PSI. Untuk pengisian angin ada di bawah ya teman-teman, menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Di depan sini pun juga udah ada manometer untuk melihat tekanan anginnya masih berapa, dan juga nanti ngisinya sampai berapa ya teman-teman. Nah, ini melihat manometernya ada di depan sini. Mantap sekali. Oke, untuk cancel kokang ini bisa kanan dan juga bisa di kiri. Safety trigger ada di chambernya, kalau ke ditekan ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap sekali seperti itu ya, membedakan dari yang chamber tumpuk, yaitu memang dari segi chamber, hanya chambernya membedakan pakai chamber monoled, kalau yang tadi pakai chamber tumpuk. Oke, untuk popornya ini popornya sama, menggunakan popor GTR, bisa maju mundur, ini belum popor lipat. Kalau pengen akurasinya powernya lebih keras, bisa diputar ke kanan, terus setelan power udah ada di luar. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Mantep banget ya teman-teman. Oke, ini rasnya yang bikin beda, rasnya di atas dan juga di samping, nggak bisa buat memasang laser. Kalau di bawah ini bisa untuk memasang bipod. Nah, ini rasnya variasinya terbaru untuk OD38 yang pakai chamber monoled. Nah, mantep banget, makanya memang pada suka chamber monoled, soalnya anginnya lebih stabil dari yang chamber tumpuknya. Mantap sekali seperti teman-teman. Oke, untuk dari segi harga hanya beda sedikit saja ya teman-teman, hanya beda Rp100.000 saja. Untuk harga yang pakai chamber monoled seperti ini, harganya cukup dibanderol di harga Rp3.600.000. ada 3 pilihan bonus juga, nanti kalian bisa pilih bonus teleskop atau bonus pompa, atau klik juga bisa pilih salah satu.
satu dari ketiga bonus itu, nanti kalian dapat bonus tambahan lagi seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS-nya. Seperti itu teman-teman. Oke sekali. Dan untuk pembayaran bisa COD bayar cepat, bisa juga transfer langsung lunas. 3.600 udah free ongkir juga, kecuali 3 wilayah untuk free ongkir, Papua, NTT, sama Maluku. Untuk yang 38 pakai chamber monoled yang ready, warnanya semuanya hitam ya teman-teman, tidak ada warna lainnya. Seperti itu. Oke sekali, ini dia, kalian tentukan pilihannya, mau yang pakai chamber tumpuk juga oke, pakai chamber monoled pun juga oke sekali, sesuai seleranya Anda, mau big game mau small game, ini cocok semuanya. Nah, dari segi chamber monoled atau dari segi chamber tumpuknya, mantap banget pokoknya kedua unit ini. Yang pecinta Audi 38 yang agak enteng untuk beratnya, ini kalau tanpa teleskop beratnya hanya 3 kilo, kalau dipakai teleskop ya ada 4 kg. Nah, seperti itu, agak lebih enteng dari bocap. Untuk buat berburu big game mama babi, ini oke sekali. Mantap banget ya teman-teman. Itulah dua rekomendasi PCP Predator D38 yang pengen big game, yang beratnya tidak berat-berat amat. Nah, bisa pakai Predator OD38 ini. Harganya cukup 3 jutaan saja. Mantap sekali, tapi 3 jutaan kalian dapat free ongkir dan juga nanti ada pilihan bonus dari ketiga bonus tadi. Seperti itu. Oke, untuk pembayaran diingat-ingat bisa COD bayar di tempat, tanpa DP bisa, di DP pun juga bisa. Tanpa DP kalian bisa kirim foto KTP buat syarat COD. Yang penting kita sama-sama amanah, sama-sama kerja baik, kerja sama dengan baik. Ini pun juga ada garansinya. Ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Bareng gak sesuai pasti kita tanggung jawab, atau ada kerusakan pasti kita tanggung jawab sampai tuntas, sampai barangnya benar-benar bisa dipakai. Nah, prinsip kami memang soalnya kami jauh, ada di Jepara, yang pesan sampai ada di luar Jawa pun banyak, sampai Sulawesi, Kalimantan, memang sampainya agak lama. Vianya bisanya hanya darat sama laut, memang ada biasanya ada kebocoran atau yang lain-lain, kita juga gak tahu ya teman-teman, soalnya di pengiriman pun juga ada banyak barang, bukan hanya milik kita, entah itu ketumpuk-tumpuk dengan lainnya, ada kalanya yang ada bocor atau yang patah. Nah, itu kita pasti akan tanggung jawab. Seperti itu, kita sampai tuntas, kita tanggung semuanya kalau ada masih garansi. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia dua rekomendasi unitnya. Nah, apabila ada kekurangan dari speknya, langsung saja WA nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selar, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.